Betul tak mimpi seseorang yang temu dengan para ulama atau sahabat Nabi? Tak tahu betul ke tak? Tapi tidak pelik, tidak mustahil. Nah, ha. Ada orang kawan dia kata dia mimpi jumpa ulama. Lepas tu dia nak tanya, betul ke tak? Dah pelik ni mimpi. Nah, bukan barang pelik. Mimpi jumpa ulama, dia ni duduk sini, ulama tu duduk di Kuala Lumpur. Dia mimpi jumpa dengan ulama tu. Dah pelik tak? Dah pelik lah. Nah, mimpi masuk dalam laut boleh mimpi jumpa ulama, biasa lah. Walaupun ulama tu mati dah. Nampak? Katakan Imam Ghazali, dia mimpi jumpa Imam Ghazali. Nah, pada hari tidur atas wakar, hari patah sendiri. Nampak mimpi jumpa Imam Ghazali. Orang tanya sungguh Imam Ghazali, bukan Haji Ghazali, bukan Imam Ghazali. Tanya orang kata Imam Ghazali. Nampak? Ha. Jadi tidak pelik, tak usah nak marah ke dia. Nah, dah tu dia yang tahu betul atau tidak, dia seorang nak tukang cerita, dia pelawak ke sungguh atas dia. Dah kita wajib percaya, dah wajib. Nampak? Bukan Rasulullah kita wajib percaya. Nah, ha, pelik apa mimpi gitu. Tok guru kita cerita, dia masa dia muda-muda tu, dia mimpi jumpa dengan seorang ulama, orang khumu ramah. Dia cerita lah Tok guru arwah dia. Jadi orang khumu ramah, pakai jubah warna merah, merah-merah, terang-terang merah. Nampak? Ha. Rupa tanya orang, apa dia yang duduk khumu Melaka ni? Nah, orang pun kata ni Syekh Sibawih. Nampak? Orang tak kenal, orang ngaji Nahu kenal Syekh Sibawih ni, dia mazhab Nahu. Faham? Ha. Jadi gi tengok dekat, dia gi tengok dekat. Boleh tegak pas ke depan. Nampak? Tak boleh setuh, tengok saja. Esok jaga. Lepas tu ngaji pandai Nahu sungguh. Aling Nahu. Nah, ha, boleh erok belaka, balik boleh erok kok, pandai sungguh Nahu. Neh, padahal nak tengok gitu. Kalau ngaji sungguh zaman dia dulu tak tahu eh. Nak, ha, ngaji sungguh. Ha, tu berkat ulama, tengok aje nak cerdik dia. Kita pergi tengok je, bodoh dah kita. Jadi bodoh. Nampak? Pasal sui, kita tengok orang sui. Dah hak lawan Islam, pergi sini mu tangan. Nak? Pergi salang. Apa benda? Sui. Nampak? Ha, dah. Orang-orang berkat itu, orang pergi tengok. Ni bapak zalim, berebut pergi salang. Ada pula pergi salang bapak zalim. Baik mu jamah taik ayam, mana mu jamah tangan dia. Tangan orang zalim tu. Nak? Tangan yang mengenakan kekerasan ke atas umat Islam. Tangan yang menidakkan Al-Quran sebagai perlembagaan. Mana boleh salang? Nak? Ha. Modoh.